Seperti biasa di sore hari kita kukurilingan, kita ngecek takut ada yang gak punya beras, gak ada dengan sanggupnya. Kita biasa sering-sering. Assalamualaikum. Waduh. Bojo naraon? Ya teh, mana mah? Alhamdulillah. Sareng Mas aya namina. Matitin. Iya, bapana? Sana ya bapana popos. Oh, amang. Oh, ini juga amang ada ya? Waduh. Jadi sekarang saya lagi di rumahnya Matitin. Ke dia mana? Nah, Matitin. Matitin. Ya saya ibu. Putra. Jadi ini di rumahnya Matitin. Ah. Iru juga masak kenaon matanya. Oh iya we nang ye. Iya ba iya saya. Bikin apa ini si emak nih ya? Kita lihat dulu. Oh, kosong cuman air doang. Mama masak mah ieu. Om, masak mah di dia. Mama masak naon nintan dia? Masak nasi. Masak nasi dengan sangguna sareng naon? Hmm, ayo ini dapurnya nih. Di kamar cai. Dengan sangguna sareng naon, Ma? Aya, sareng hayam. Hayam naon? Sayur hayam. Sayur hayam, mau bikin ayam mah teh. Ya hayamna ayam naon mah ya? Hayamna disuir gitu. Ngamurang kali. Oh. Mah murang kali gaduh sabaraha? Gaduhnya eta we, hiji rakana ieu. Ya. Pangajarna eta. Anu kadua? Anu kadua teu aya. Di Saudi. Oh, di Saudi. Putrana eta. Putrana eta dititipkeun. Nukat dulu. Nukat dulu di Marga. Oh, di Marga. Terus nikah. Ah, terserah ya. Damal di mana itu di Marga? Di Subang. Di Subang. Jadi Mati Tinte punya 3 orang anak. Yang pertama yang barusan di sini. Saudi, ya. Yang kedua lagi di Arab Saudi. Jadi TKW, TKI. TKI. Yang ketiga di Marga kerja di Subang. Rumahnya di Marga. Di Marga, cuma kerja di Subang. Ini incunya atau anak yang berangkat jadi TKI dititipin di Matitin. Ini kondisi rumah Matitin. Ariyo tanya tanya emak ya, tanya emak. Mak di damal nau sedih dintan. Ayo nama lu juga ya lah kan. Libur. Eh damal nau damal emak. Nyuci. Oh iya. Pembantu rumah tangga. Oh di. Di Munjul. Menuju libur seminggu sekali gitu atau gimana? Di Damala seminggu 2 kali. Oh, di Damala seminggu 2 kali bolak-balik ke Munjul. Oh, jadi materi kerjaannya pembantu rumah tangga di wilayah Munjul. Kerjanya seminggu 2 kali. Seminggu itu 2 kali, Mak. Nyisrika sama nyuci doang gitu. Kerjaannya. Kayaknya yang sabaraha eta teh mah teh. Pami kain terang kain sabaraha mah eta. Kain pami 2 minggunya seminggu 300. 300 sah? 2 minggu. 2 minggu itu 300.000. Emang bayarannya per 2 minggu mah? Muat. Jadi per 2 minggu itu dapat 300.000 berarti sekali kan itu 15. 2 hari ya? 2 hari. 2 hari 75.000 sekali kerja. Ini kondisi rumahnya. Rumah teh. Tapi kan gen-gen cara ge 1 tahun. Mata gen-gen cara ge 1 tahun. Aduh. Ana berarti mah teh. Aduh, dia mah. Iya nuju naheur cai. Nah, itu aja masak air cenah. Kalau naon mah kalau tuh iba kurang kali. Kalau iba oh kalau incu. Oh, aduh. Iya namina saha, ey. Aja. Om. Aja, Om. Waduh. Cerokin orang mana? Bapak Bogor. Bogor.
Emang panas kami di Tambal, di Bogor. Icalan sama Icalan. Icalan, tapi sok adil, sok ongkap. Ya, ente sih, sok ngintunan. Sok ngintunan, tapi sok ayah ngintunan banyak. Transfer-transfer wae mah. Wah, alhamdulillah. Terus masa di dinten pami ente di Tambal menuju istri ka nyapu naon atuh di bumi? Weh, langsung. Kepelakan naon mah suga? Eta weh. Naon pelakan naon di luar? Melak naon atuh cengek. Melak cengek. Keras naon deui? Langsung. Ya teh tapi emang tanda tanda emaknya. Oh, abdi mutacan atos begini. Can meres mung nembe payun hukul. Payun geaca. Payun geaca. Di dieu si di dinten. Ih, si anak teh ya. Tedamang nembe sehat. Tedamang kunaon, Na? Nambung. Emak teh sehat. Teh sehat eula mah. Mak di dama di dinten naon wae? Pamiyama dinten Senin sareng Jumaah. Jumaah, Senin sareng Jumaah berarti aya Senin ya? Henteu. Ini nyangkin wis Oh, biar mes kantenan. Oh, jadi hari Senin sama hari Jumat bagian kerjanya tema tinde. Cuman sekarang belum dulu biar nanti sekaligus di hari Jumat. Ma, eta teh sadunungan atau napi benten-benten? Teh sadunungan. Sadurungan di Yuku wilayah Munyu berarti saya ke situ teh mah satumpukan istri kau teh modelnya serting sih serting alhamdulillah berarti tenu sabulan teh mate kenging 300.000 teh sasasi mah 800 apa per minggu na tadi per 2 minggu 300 300 saminggu oh 300 saminggu jadi sabulan kenging 800. Jadi penghasilan sebulan teh di angka 900.000. Mak Titin dapat teh dari pembantu bagian pembantu rumah tangga teh. Cekap mah eta teh. Ya, dicekap ya. Dicekapkeun wae. Ya, mohon. Cekap. Cekap. Nah itu keahlian seorang ibu dalam manage keuangan di dalam rumah. Walaupun dengan angka jumlah yang kecil mungkin ya untuk saat ini 900.000 per bulan tapi cukup untuk menghidupi 3 orang berarti mana di ditanya ma anaknya ma yang pertama sama incu ma alhamdulillah ma di dia sabar alami di dia selami itu saya 30 30 tahun nak tadi tapi di dia tuh kawin nama kali dia tuh kali itu kawin nama kali tadi enggak ieu mah teh can rengse ieu geuning. Carok ewe pupus. Tapi pami ieu mah tanahna mah tiasa didamel bumi leres berarti nya. Nuhun tiasa ari aya modal. Sanes ngontrakna asa. Barusan masak ayam. Jadi sekarang mah kita ngegerebek dapur ngeliat. Beasna ayam mah. Iya. Sakumaha beasna? Sekedik deui. Sekedik deui aya kene beasna. Oh ya kene. Oke, coba ya. Abdi bari nyana kok ge Kang Emak. Tah, ma, ieu kanggo nambihan beas di dapur ya. Atur lumayan, ma. Kumayan kanggo nambi-nambi beas di dapur, ma. Beren, ma, lamun ieu mah ke biasa di damar kan tadi bisa di iya deui mah nya kan tiasa direles gitu kita mah insyaallah lah ke depan kita bantu mak kita beresin rumahnya supaya bagus juga itu itu pamit pada malam mak mas ada dinten kia we di iya ngasu tuh ngasu ngasu incu Mak iya suruhna kenging di mana iya? Di payun. Di payun. Seueur. Soga rupeunya di ieu kampung mah. Ya lumayan di kampung. Lumayan aja alhamdulillah banyak. Nami-nami ieu gas. Ini lagi nahir cai buat memandiin incu cenah pakai air hangat supaya enggak ini enggak dingin cenah. Cik coba kita lihat ke depan rumahnya emak. Hei, oh, jadi emak juga di sini melakukan cengek ternyata.
mulak cengik dan segala rupanya. Ya anu handap kagungan saha mah? Pak Haji. Oh, Pak Haji. Tempat pemotongan ayam. Ari mah ayam kaing ti dieu teu teu. Agalo. Di pasar. Di pasar. Ya mudah-mudahan nanti ke depan rumah emak juga bisa kita reparasi supaya emak tinggalnya bisa lebih nyaman, bisa lebih enak. Pak, mudah-mudahan masing sehat teras, sing jaga teras, pokoknya mah incuna putra sare sing sehat mah nya. Itu mah. Ma nuhun pisan tos saya samangan ka dieu nya. Matur nuhun di dieu. Sami-sami dadah dulu dong, Mak. Oke, makasih semuanya udah nonton. Sehat-sehat semua ya.